Tak sependapat dengan Vena Melinda, Ivan Fadila justru beri restu Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Jika Vena Melinda masih memberikan syarat untuk Verrel Bramastra bisa menikah dengan Natasha Wilona, maka berbeda dengan Ivan Fadila. Mantan suami Vena Melinda ini justru memberikan sinyal yang positif banget akan kebersamaan anak pertamanya dengan Natasha Wilona. Ivan Fadila menilai Verrel dan Wilona saling melengkapi meski mereka berbeda agama. Jarang diketahui publik, ternyata sosok ayah dari aktor tampan Verrel Bramastra juga menyoroti hubungan sang putra dengan Natasha Wilona. Tak main-main, Ivan Fadila bahkan mempunyai pesan khusus Verrel Bramastra yang telah dimabuk asmara dengan Natasha Wilona. Sosok mantan suami Vena Melinda tersebut secara terang-terangan mengaku paham dengan perasaan sang putra. Bahkan secara terang-terangan, Ivan Fadila menilai jika putra sulungnya dengan Natasha Wilona selalu melengkapi satu sama lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Natasha Wilona dan Verrel Bramastra kembali menjalin kedekatan hingga menjadi sorotan. Meski telah lama putus, namun banyak pihak masih berharap dua artis muda tersebut kembali menjalin hubungan asmara. Usai beberapa waktu lalu, Vena Melinda memberi tanggapan soal kisah asmara Verrel Bramastra dengan Natasha Wilona. Belum lama ini, ayah Verrel Bramastra, Ivan Fadila ikut angkat bicara soal hubungan sang putra dengan Natasha Wilona. Banyak hal-hal yang kurang di Verrel, ada yang lebih di Wilona, sebaliknya mungkin lebih di Verrel kurang di Wilona. Mereka saling menutupi, kata Ivan Fadila dikutip dari Intens Investigasi, Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022. Bahkan, Ivan Fadila merestui jika sang anak kembali menjalin hubungan lagi, CLBK, dengan Natasha Wilona.